7 investasi yang akan booming tahun 2022. "2022 adalah tahunnya melek investasi. Udah gak zaman lagi loh yoters kerja mati-matian demi menghasilkan uang. Apalagi memelihara gaya hidup besar pasak daripada tiang. Sekarang adalah zamannya membuat uang bekerja untuk kita. Hari gini investasi semakin gampang dan bisa dilakukan siapa saja, termasuk anak muda. Bahkan bisa dimulai dengan modal yang paling rendah seperti 100 ribu rupiah aja. Jenis aset investasi pun bermacam, nggak cuma uang, deposito, saham, dan reksadana. Makin banyak anak muda yang kini memiliki share saham di berbagai perusahaan nasional maupun multinasional. Bagi kamu yoters yang kreatif, kamu juga bisa membuat dan memperdagangkan karya-karya digital dalam bentuk NFT atau sekedar menyimpannya sebagai aset investasi. Teknologi digital memang membuat investasi semakin mudah dan terjangkau. Tapi sebelum berinvestasi, pastikan kamu punya knowledge yang cukup agar bisa memilih sarana investasi yang tepat dan menghasilkan profit. Apa aja sih jenis investasi yang patut dipertimbangkan di tahun 2022 ini? Welcome di Udah Tahu Belum? Tempatnya dapetin inspirasi untuk sukses di usia muda. Sebelum lanjut ke videonya, Yongontop kali ini mau berikan apresiasi dengan total Rp500.000 untuk 5 orang yang sudah mensupport YouTube Yongontop. Caranya gampang banget kok yoters, tapi nanti ya penjelasannya ada di akhir video. Yoters, financial freedom adalah impian dan tujuan dari banyak orang, bahkan semua orang. Tak ada satu cara yang memudahkan kita untuk mencapai tujuan dan impian kita, yaitu berinvestasi. Yaps, benar sekali, berinvestasi. Bukan hanya sekedar kerja cerdas dan keras, dengan berinvestasi saat kamu sakit atau ada kejadian di luar kontrol yang menghambat arus income utama kamu, seperti pandemi, aset investasi kamu akan terus bekerja, menghasilkan keuntungan yang lebih. Dan berikut 7 jenis investasi yang diprediksi akan booming tahun 2022. Stay tune ya, yoters. 1. NFT atau Non-Fungible Token. Masih ingat kan dengan foto selfie Gozali yang dihargai ratusan juta itu? NFT berupa foto selfie Gozali termasuk salah satu investasi yang diprediksi akan booming tahun 2022 ini. Setelah kesuksesan NFT Gozali, banyak orang Indonesia ramai-ramai membuat, memperdagangkan, serta berinvestasi lewat NFT. NFT memang diprediksi bisa memberikan keuntungan berkali-kali lipat bagi investornya. Kalau nggak percaya, kamu bisa cek informasi lebih lengkap tentang investasi NFT di sini. Sebenarnya, NFT sudah mulai muncul pada tahun 2014 silam di negara-negara lain. Namun mulai booming pada awal tahun 2021. Di Indonesia sendiri, NFT booming sejak foto selfie Gozali terjual hingga ratusan juta rupiah. NFT ini bisa dibilang adalah investasi yang akan semakin booming pada tahun ini. Kenapa? Karena setiap item di NFT itu adalah unik, original, bervalue, serta hanya ada satu di dunia alias langka, sehingga value-nya akan selalu naik. Bagi para pelaku seni, bisnis NFT ini adalah peluang yang bagus untuk diambil. Bagi para kolektor, ini adalah langkah tepat untuk hunting barang-barang yang langka dan bervalue. 2. Peer-to-peer lending. Nah, investasi berikut mungkin gak asing di telinga kalian, yaitu peer-to-peer lending. Investasi ini berjalan secara online melalui sebuah platform di mana sistemnya adalah pinjam-meminjam, di mana kamu sebagai pemberi pinjaman akan memilih peminjam untuk dinanai, yang nantinya si peminjam akan terikat ke dalam perjanjian mengenai kewajiban kepada pemberi pinjaman. Contoh platformnya adalah Amarta. Kamu bisa danai para UMKM yang memulai bisnis. Ada yang dagang pakaian, dagang warung kecil, dagang warung sembako, dan banyak lagi yang bisa kamu danai. Keuntungan yang didapat mencapai hingga 15% per tahunnya. Di beberapa platform peer-to-peer lending, kamu bisa mulai mendanai hanya Rp100.000 dan sudah diawasi oleh OJK. Cukup menarik kan, yoters? 3. Equity crowdfunding. Selanjutnya ada equity crowdfunding yang mana sistemnya hampir sama dengan peer-to-peer lending. Bedanya pada equity crowdfunding, sistem pendanaannya berupa dana dalam bentuk donasi. Sebagai investor, yoters akan memperoleh saham dari bisnis yang didanai tersebut. Misalnya kamu ikut berinvestasi untuk mendanai salah satu outlet minimarket. Profit yang kamu terima berbentuk saham dari minimarket tersebut. Yoters pun akan bisa menerima pemasukan dari saham yang kamu punya setiap bulannya. Salah satu platformnya adalah Bizzer.
Di sini, kamu bisa mulai investasi dan nantinya memiliki saham di beberapa tempat seperti minimarket, startup, dan brand bisnis makanan. 4. Real estate atau property. Meski zaman sekarang ada semakin banyak pilihan jenis investasi, tapi tetap aja investasi properti tak terkalahkan. Semakin sedikitnya luas lahan yang tersedia membuat nilai properti diyakini selalu naik dari tahun ke tahun. Tapi ternyata, banyak orang yang belum tahu nih kalau ternyata nilai dari properti itu sebenarnya nggak benar-benar naik. Tapi daya beli mata uang yang menurun akibat inflasi. Artinya, kita perlu lebih banyak uang untuk beli sesuatu yang sama. Dengan kondisi pemulihan ekonomi secara keseluruhan, sektor properti bisa tumbuh 15% dibanding tahun 2021. Ini yang membuat investasi properti yang akan terus diminati, tinggi dan tetap memiliki value. Apabila dibandingkan dengan saham dan NFT yang relatif lebih fluktuatif, harga properti sangatlah stabil, sehingga bisa dibilang investasi properti sangatlah aman dan menguntungkan. 5. Emas. Selain properti, emas adalah jenis investasi yang diyakini lebih aman dibandingkan instrumen investasi lainnya. Salah satunya karena daya tahan yang tinggi terhadap inflasi. Beda dengan nilai uang baik lokal maupun mata uang asing yang bisa anjlok karena inflasi. Nilai emas relatif stabil. Kamu pun gak bakal jatuh miskin hanya gara-gara inflasi. Gak heran kan, meski kini jenis investasi semakin banyak, investasi emas masih banyak minatnya. Emas juga menjadi aset yang praktis dan memiliki likuiditas yang tinggi. Gampang banget mencairkan emas menjadi uang tunai. Yoters bisa mulai investasi emas dengan membelinya langsung di toko emas atau kantor Antam. Bahkan, kamu juga bisa investasi emas elektronik lewat e-commerce mulai dari harga Rp1.000 aja. Gimana nih Yoters? Masih malas investasi emas? 6. Saham. Saham adalah salah satu instrumen investasi yang banyak digemari, terutama di kalangan milenial dan generasi Z. Dikutip dari laman idx.co.id, harga saham di pasar sekunder atau pasar modal mengalami fluktuasi. Terkadang naik dan sewaktu-waktu akan turun. Salah satu keuntungan dari investasi saham adalah dari fluktuasi harga tersebut. Beberapa tips buat kamu yang baru mulai main saham, pilihlah sekuritas yang paling sesuai. Riset yang mendalam, jangan sampai kamu beli kucing dalam karung karena investasi bukan spekulasi. Kamu harus butuh kesabaran dan komitmen. Jangan masukkan semua telur dalam satu keranjang, yang artinya, Yoters jangan masukkan seluruh modal ke dalam satu investasi. 7. Tanah. Yaps, investasi tanah adalah investasi yang akan terus menghasilkan profit. Karena satu-satunya yang paling berharga di bumi adalah bumi itu sendiri. Memiliki sebidang tanah akan memberikan kamu sebuah kebebasan untuk berpijak di bumi ini. Artinya, kamu memiliki otoritas untuk menggunakan tanah kamu untuk berbagai jenis bentuk bisnis. Pabrik, peternakan, dan perkantoran adalah ranah yang paling membutuhkan tanah. Apalagi jumlah lahan semakin berkurang, yang membuat value investasi tanah semakin tinggi. Apapun rencana kamu dengan tanah yang kamu beli, baik untuk membangun rumah atau dijadikan lokasi bisnis, dijamin keuntungan menunggu. At the very least, kamu menghemat uang untuk dibandingkan bila beli rumah dan tanah dengan skema cicilan. Jadi investasi tanah pilihan yang baik untuk diambil. Dan itulah Yoters 7 investasi yang akan booming tahun 2022. Kira-kira mana aja yang sudah kamu lakukan dan mana yang akan kamu pilih untuk lakukan di tahun 2022 ini? Tapi sebelum yang auto pamit, ada satu lagi nih jenis investasi yang gak cuma booming tapi berharga di sepanjang zaman, yaitu investasi diri sendiri. Investasi terbaik adalah di diri kamu sendiri. Mulailah dengan apa yang diri kamu butuhkan. Bisa aja belajar skill baru, mulai menjaga kesehatan, mengasah kemampuan yang sudah kamu miliki, baik hard skill maupun soft skill. Atau membentuk lingkungan yang toxic free. Yang terpenting adalah kita punya goals untuk terus mengembangkan diri dan menambah value diri. Itu dia Yoters, beberapa investasi yang mungkin bisa kamu coba. Ingat, tetap perhitungan segala resiko dalam berinvestasi. Perhatikan loss and gain-nya juga. Selalu pastikan sudah terdaftar di OJK untuk keamanan yang lebih jelas. Jangan lupa juga untuk berinvestasi untuk diri kamu sendiri. Nah Yoters, yuk bantu kita lebih baik dengan komen topik-topik apa yang akan Yongotop bahas di konten Udah Tahu Belum selanjutnya. Yongotop akan berikan apresiasi bagi Yoters yang udah pada ikut berpartisipasi. Ada total Rp500.000 buat 5 orang Yoters yang beruntung. Jangan lupa like dan subscribe ya. Stay healthy and see you on top.